teman-teman pada heran, hari kok diam aja hari itu, duduk aja di bangku. Diam-diam di pojokan, tahu-tahu kering. Terus teman-teman lewat samping bangku, bau apa ya? Tiga buah yang rasanya asem, jeruk, nanas, sama cuka. Dua. Lagi dengan hari si tampan atau tidak asik ya. Hari ada di acara kesayangan hari di Sersan Dangdut. Apa itu? Seru santai bareng artis dangdut. Mana suaranya? Acara ini ditonton 3.500 penonton. Ya, juta penonton, yang ada 9 orang, sisanya adalah makhluk halus di gedung ini. Tentunya hari nggak sendirian, ada orang-orang spesial yang menemani hari sampai ke titik sekarang. Ini dibilang ibu-ibu enggak, dibilang soalnya masih muda-muda. Ini kalau manggil kakak-kakak atau dipanggil princess-princess kesayangan hari. Oke, langsung aja. Mari. Masuk. Aduh, jangan, memang harus kan yang tunggu semua. Iya. Aduh, apa sih? Hai, apa kabar? Arius sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak. Perkenalan dulu. Dari tadi aku bilang princess-princess ya, ternyata ada satu jejakannya nih. Toh. Kenalan dulu namanya siapa? Orang Iya. Mampus! Langsung! Halo, aku Lena, Ratu Keceriaan! Yeah. Ayo, Bu! Hai, apa kabar? Aku, Ibu... Ya, Ibu biasa-biasa aja deh. Iya! Yeah. Namanya siapa? Ibu Upi aja deh. Ibu Upi. Ya. Selanjutnya nih, gongnya nih. Belum. Balik lagi. Please welcome. Hah? Ratu Nigeria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ratu Nigeria, jaka 13. Iya. Siapa namanya? Ibu Rusmi. Kita di sini bakal seru-seruan bareng, bakal ada main game, bakal ada hal-hal yang akan menghibur para penonton semuanya. Asik. Sekarang kita mau tes teman-teman dari Hari Friends, bener nggak nih kenal Hari dari luar atau dalamnya aja. Jadi nanti ada jawab pertanyaan, ada pilihan A atau B, jadi kalian harus pilih. Nah, ini bagi fans yang benar-benar tahu Hari seperti apa, mereka pasti akan tahu jawabannya. Oke? Okay? Masih semangat kan? Semangat! Udah jangan sampai grogi nih ya. Ini soalnya pertanyaannya ini aib semua. Aib? Aib. Aib semua. Gitu ya? Tete dulu ya. Kita mulai ya. Oke. Aku, pertanyaan pertama. Aku punya hobi yang selalu aku lakukan bareng teman-teman di kampung waktu kecil. Apakah hobiku? Mandi di kali. Satu suara, satu, dua, tiga. A. Benar.
Padahal ini belum, mereka belum tahu loh kalau aku tuh hobi main kelereng dulu gitu. Kamu kan biasanya mainin hati aku. Aduh, jangan kesan nyungsep Dani lah. Ah! Kenapa, Beb? Kenapa, Beb? Kasih hatiku itu lu. Aduh, ditanya, Beb. Oke, iya, garing. Oh, mantap, mantap. Apa? Aku enggak ada materi. Aku ada. Oke, pertanyaan kedua. Mata pelajaran di sekolah yang paling aku suka. A, kesenian. B, bahasa Indonesia. Satu. A. 1 2 3 dulu kan nih. 1 2 3. A. Benar lagi. Oke, jawabnya benar tadi. Yeay! Kenapa Aris suka kesenian? Karena nggak tahu aja, mungkin udah ada jiwa-jiwa seni, tuh. Jiwa-jiwa menyanyi. Darahnya udah seni. Iya, ya, darahnya udah. Jadi kalau di keluar darah tuh seni. Oh, iya, seni. Okay. Penuh dengan lagu-lagu. Iya. Yeah. Gak apa-apa, kamu cinta seni, yang penting kamu sayang aku selamanya. Yeay! Yaudah, kita lanjut lagi ya. Yuk, lanjut. Waktu kecil, aku nggak bisa tidur kalau tidak A, dinyanyiin lagu Nina Bobo. B, meluk guling. 1, 2, 3. B! Meluk guling. Benar! Jadi hari itu kalau tidur, itu harus ada yang dipeluk. Aku dong bang, kalau nggak peluk, aku bagaimana? I love you. Oh my God! Tiga pertanyaan udah bener-bener semua ini. Jangan lupa hadiahnya ya bang. Oh, aman. Oke. Apa sih yang enggak? Iya, apa sih yang enggak? Nanti Neti yang lanjut. Aduh. Hadiahnya. Pertanyaan selanjutnya. Aku pernah ngalamin kejadian memalukan di sekolah. Coba tebak. A, aduh, aib banget. B di celana. B, nggak sengaja nyium kakak kelas. 1, 2, 3. Itu ceritanya gimana, Desti? Jadi benar, itu benar. Jadi benar, benar banget itu waktu sekolah ya. Itu pakai baju muslim hari Jumat tuh masih ingat. Jadi kan itu toiletnya jauh tuh, terus toiletnya tuh bukan toilet umum biasa, toilet yang apa gitu, jadi jamban. Bukan. Toilet pokoknya nggak layak banget deh kakak. Jadi kenapa teman-teman pada heran, hari kok diam aja hari itu, duduk aja di bangku. Diam-diam di pojokan tau-tau kering. Terus teman-teman lewat samping bangku, bawa apa ya ini? Itu kelas berapa? Kelas 3 SD. Oh iya. Itu waktu sekolah, masih sekolah di Pulau Burung. Itu kejadian, itu udah yang ketiga kali sih. Yeah. Oh my God! Disengaja, abang. Kamu tengok! Itu udah, yang pertama, kedua gak ketahuan, yang ketiga ya ketahuan. Iya. Karena dari kecil di rumah malu. Oke, kita lanjut ya. Ada satu hewan yang paling aku nggak suka. Hewan apa itu? A, ular. B, tikus. 1, 2, 3. B. Benar. Yeah. Aja, pokoknya kalau udah ngeliat tikus tuh kepo, bulu-bulu merinding. Kita lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Oke, yuk lanjut. Aku ngerasa paling keren kalau pakai baju apa? A, kemeja. B, kaos. 1, 2, 3. Dua-duanya. Iya, betul. Kemeja keren. Kaos keren. Nah, benar. Habis ya? Habis. Yeay! Yeay! Mereka benar-benar
pertanyaannya benar semua. Dan ternyata mereka adalah fans yang benar-benar tulus mengikuti dari awal. Buat tim Trident masih bareng sama Hari dan teman-teman Hari Friends dan kakak-kakak Hari Friends yang lainnya. Sekarang kita masuk ke segmen berikut. Kita hari ini akan bermain 1, 2, 3 saya semuanya. Jadi kita akan berbaris. Sudah toko rata. Oh, jadi kita akan berbaris dengan rapi dan akan diberi pertanyaan. Kalian harus menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 5 detik. Kalau nggak bisa jawab, wajib cemungin muka pakai bedak. Kita mulai gamenya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Tiga benda yang ada di ruang kelas. Pensil, penghapus, pas bunga. Iya. Yeah. Lanjut. Tiga warna yang ada di pelangi. Merah, kuning, hijau, biru. Empat malahan. Lanjut. Apa dong? Apa bang saya? Tiga benda yang biasa ada di tas. Buku, pulpen, sama tape. Tiga buah yang warnanya merah. Apel. Cemongnya. Sini. Kayaknya balas dendam kayaknya tadi. Tiga buah yang warnanya merah. Tiga buah yang warnanya merah. Iya. Apa namanya? Cemongin, Bu. Bu, cemongin. Tiga buah warna merah. Apel, rambutan. Strawberry. Cepat cemong sini ya. Masa udah pengomoran gak terbang. Putar. Aku lagi. Lanjut. Yeah. Tiga buah yang warnanya merah. Jambu air yang warna merah, apel, strawberry. Yeah. Tiga benda yang ada di dapur. Penggorengan, panci, dan bumbu dapur. Yeay, itu
itulah tadi games kita dan hasilnya seru banget. Ulang dong, 3 alasan kenapa suka Hari selain ganteng. Pede banget ya. Pinter. Waduh, amin. Gaya. Amin. Perhatian. Aduh, penuh dengan kasih sayang dah pokoknya. Amin. Nah, sekarang kita udah sampai di segmen pesan dangdut yang terakhir. Hey, gimana teman-teman, hari ini seru enggak? Seru. Dapat yang di bawah seru enggak? Seru. Nah, semoga kalian menyaksikan acara ini merasa terhibur. Dan sebelum berpisah, aku punya sesuatu nih buat kalian. Nih Hari aja. Nah, karena udah datang ikut acara pesan dangdut teman-teman ini Hari. Ada kado yang spesial buat para. Nah, ini topi yang udah sering Hari pakai tapi enggak pernah difoto. Oh. Jadi ini Hari kasih buat Amel aja. Pas suamiku. Yeay. Nah, ini anak-anak Haikal. Anak-anaknya ini Hari titipin sama Kak, siapa namanya? Lena. Kak Lena sama Bu Topi. Makasih. Ya. Sama. Ini ada juga coklat. Coklat ini kan manis. Biar menyatu sama Nenek Eti. Coklat ini kalau selalu dikasih pada saat hari spesial ini tanda cinta. Hari Valentine. Iya, tanda cinta buat seseorang. Nah, ini Hari kasih. Iya, abang cinta sama aku enggak? Iyalah. Aduh. Iya. Nah, buat si Haikal. Paling gede saya cinta sama ketua badan. Iya. Ketua HF-nya langsung. Kasih ke Habibie ya, takut diompolin. Oke. Terima kasih ya Ratu Princess Kemanjaan. Ada lagi. Tunggu, masih ada lagi. Masih ada lagi. Yeay. Kan harus dipen. Santai bareng artis. Iya. Terima kasih sepandang dulu. Terima kasih juga buat teman-teman Hari Friend yang sudah hadir menemani Hari ini. Dan juga buat teman tim 3D, terima kasih banyak. Dan juga buat Hari Friend yang nonton. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya kita semua udah melaksanakan swab antigen. Aman. Alhamdulillah. Jangan lupa nantikan episode Sasan dan Duit yang terbaru berikutnya. Yang gak kalah seru dari hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.